Hal itu dijelasno Direktur Utama RSUD KRMT Wongsonegoro Kutha Semarang Susi Herawati ditemui ning ruang kerjone Selasa wingi. Susi jelasno pihake mung ngusulno jeneng tenaga kesehatan ning Dinas Kesehatan kanggo sakwise iku diterusno ning Kementerian Kesehatan. RSUD ora tau nrimo pencairan dana insentif tenaga kesehatan amarga pemerintah pusat ngetransfer langsung ning rekening nakes. Luwih lanjut Susi nambah no RSUD KRMT Wongsonegoro ora tau nrimo dana insentif saka pemerintah Kutha Semarang apa meneh balik no dana iku ning pemerintah kota. Saiki tenaga kesehatan sing gawe laporan iku wis ora meneh kerja ning RSUD KRMT Wongsonegoro. Hal iku amarga masa kontrak entek tanggal 31 Desember 2022 lan ora iso diperpanjang amarga ora lulus tahapan psikotes pas bakal merpanjang kontrak. Sebenarnya masalah insentif ini kami hanya mengusulkan. Jadi dari kami mengusulkan ke Dinas Kesehatan, lanjutnya ke ini. Jadi kami tidak ada kesangkutannya apakah kami menerima dananya apa tidak, seperti yang disampaikan di surat itu bahwa Rumah Sakit Wongsonegoro menerima dana kemudian dikembalikan ke pemerintah kota, itu tidak sama sekali karena memang mekanismenya tidak seperti itu. Ini ada ketentuan dari Kementerian Kesehatan bagaimana pencairan dana insentif. Kemudian kami melakukan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan tentunya. Jadi apa yang kami lakukan untuk petugas-petugas COVID tentu kami perjuangkan dan itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi setiap tenaga kontrak kami setahun sekali, kemudian untuk kontrak kembali kami lakukan psikotes sebagai barrier bagaimana apakah ini nanti dilanjutkan apa tidak. Nah, seperti itu. Saat durungnya diberitakno, Wali Kutha Semarang lan Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro dilaporno ning Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Pelaporan iku amarga dugaan ora dibayar none insentif kanggo tenaga kesehatan sing tugasnya nangani pandemi COVID-19. Insentif sing ora dibayarno iku wiwit sasi Februari nganti Maret sing gedene 7,5 juta sesasine. Heri Riana, Simpang 5 TV.